Halo, balik lagi dengan saya Yulian. Hari ini mau review gitar. Ada gitar Ibanez GRG 170DX. Ini tahun 2017, made in Indonesia. Kondisinya masih like new ya. Seperti baru. Seperti ini guys, warnanya hitam. Konfigurasinya HSH untuk pickupnya. Lalu switchnya 5-way switch, 5. Jadi 5 posisi. Tuh. Ini kayunya kalau di sini kelihatan maple di necknya. Terus fingerboardnya rosewood. Bodinya sepertinya alder ini. Atau nggak tahu, saya belum ngecek di deskripsi webnya. Nah. Nggak terlalu berat juga. Ya, antara alder atau mahogany mungkin. Oke. Langsung saya mau tes aja ini gitarnya dari Clean Sound. Saya tambahin overdrive, let's overdrive EMS pedal sama distorsinya juga EMS pedal, left distortion EMS pedal. Untuk routingnya adalah dari gitar masuk ke pedal board yang biasa saya pakai, lalu masuk ke GoJam, dari GoJam masuk ke handphone aja. Gitu guys. Oke, langsung aja clean-nya seperti ini. Neck pickup. Wow. Let's overdrive. Tambah left distorsi. Posisi neck dengan middle. Nah, clean-nya seperti ini. Pakai let's overdrive. Distorsi. Posisi middle. Distorsi. Oke,
Mids dengan bridge. Okay, let's overdrive. Live distortion. Posisi bridge. Let's overdrive. Pakai less left distortion. Oke, seperti itu tadi sedikit test sound review dari gitar Ibanez GRG170DX. Kalau kalian tertarik dengan gitar ini, posisi saya posting ini masih tersedia ya. Bisa review ini masih tersedia. Kalian bisa WA di bawah, nanti di deskripsi ada WA ataupun langsung masuk ke online shopnya. Kalian bisa cek di situ. Oke, guys, jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you.